setiap ruangan ada wastafel. Sudin juga sama, kami memonitor kegiatan-kegiatan pelaksanaan hari pertama masuk sekolah. Jadi kita ingin lihat sejauh mana apa yang sudah dipersiapkan oleh sekolah dalam rangka persiapan PTM tadi, khususnya prokes. Ya, artinya kita siapkan step-stepnya mulai dari dia masuk pintu gerbang, kemudian sampai dia hadir di kelas. Jadi harus atau wajib mengikuti prokes yang sudah disiapkan oleh pihak sekolah. Ya Pak, untuk sekolah sendiri apakah semuanya sudah aktif sekolah hari ini atau bagaimana Pak? Ya, sesuai dengan aturan, jadi hari ini sudah mulai aktif melakukan kegiatan PTM. Apakah semua sekolah tersebut sudah 100% atau masih ada yang di bawah 100% Pak? Memang kalau hari pertama ini, kalau ada beberapa sekolah yang muridnya juga mungkin belum semuanya masuk 100% dengan berbagai macam kendala. Jadi kita sekarang sudah 6 jam pelajaran. Masing-masing jam 45. Jadi biasanya 45 ya? 40 ya. Kemarin lagi puasa kan cuma 30. Jadi ada normal kembali gitu ya? Iya. Ya. Jadi ini jam masuk jam berapa? Pulang jam berapa Bu jadinya Bu? Kita masuk jam 6.30, pulangnya nanti jam 11. Ini kita masih ngikutin yang kemarin puasa, belum kita ubah dulu karena edaran dari sini belum ada ya Pak ya. Okay. Jadi kita masih pakai yang kemarin pas lagi yang puasa Ramadan kemarin kita masih pakai itu. Jamnya sih sama 6 jam, cuma masih pakai 30. Nanti insya Allah ada sekarang kita kalau sudah ada kita pakai 40 menit. Ya, untuk di SMP 30 sendiri sudah 100% masuk atau mungkin masih ada siswa yang belum masuk nih Bu? Sudah 100% masuk.